Selamat pagi, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 10. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah Nadab yang sulung, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk menjadi imam. Tetapi, Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api lain ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi semasa hidup Harun, ayah mereka, Eleazar dan Itamarlah yang memegang jabatan imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi datang ke hadapan Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan segenap umat di depan kemah pertemuan dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, merekalah yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Harun dan anak-anaknya harus kau tugaskan untuk memegang jabatan imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Orang Lewi mendapatkan tanggung jawab spesifik dari Tuhan untuk menjalankan hidup ritus peribadatan orang Israel. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kehidupan sukunya sendiri, melainkan setiap individu yang hidup di tengah bangsa Israel yang membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Itulah mengapa mereka memiliki peran yang tidak main-main, entah di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya dapat kita lihat melalui ayat 4, yakni mengenai Nadab dan Abihu yang mati di hadapan Tuhan akibat kesemena-menaan menjalankan perannya. Kita perlu menyadari bahwa setiap peran yang kita miliki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab yang tidak semestinya dilakukan secara asal. Nadab dan Abihu adalah contoh dari oknum yang tidak menyadari nilai dari perannya dan dampak dari tanggung jawabnya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Konsekuensi yang kedua dapatnya sesuai dengan penceritaan pada ayat 4 memanglah cukup mengenaskan. Namun hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa pemenuhan tanggung jawab tidak semestinya dipandang remeh. Sahabat Alkitab, marilah kita renungkan kualitas pemenuhan tanggung jawab yang kita lakukan hingga saat ini. Apakah kita sudah cukup efektif menjalankan peran dan tanggung jawab kita, atau justru masih secara asal-asalan? Misalnya, apakah kita sudah cukup bertanggung jawab menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi saudara, menjadi teman, menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipimpin menjadi pekerja? Kemudian tentunya, apakah kita sudah bertanggung jawab menjadi umat Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, termasuk tanggung jawab iman yang boleh kita emban. Oleh karena Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukannya secara efektif, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami. Amin.